kira kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia katakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang rasa dalam diri itu ada iman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu itu puasa seperti mana diwajibkan, difardukan ke atas umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kepada kamu. Moga-moga mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan. Kenapa puasa ini disebut ada sebagaimana umat-umat terdahulu? Kalau kita tengok semayang, ada Allah kata, Allah kata semayanglah kamu sebagaimana umat-umat terdahulu semayang. Tak ada kan? Haji, berhaji, berbuat haji lah, ibadah haji lah kamu sebagaimana haji orang terdahulu. Tak ada. Zakat pun sama juga, tak ada. Tapi puasa dia ada, dia ada umat-umat terdahulu, umat kaum Nabi Nuh, Nabi Isa, ada berpuasa. Dan nak tengok bahawa natijah itu, takwa itu ada, supaya kita dapat meniru, dapat mengambil takwa daripada puasa umat-umat terdahulu. Sebab itu dia disuruh berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Moga-moga kita dapat ketakwaan. Ibadah puasa ni juga kalau kita tengok, ianya berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Kerana kita tengok ibadah puasa ini, kita kalau datang dalam puasa ini, oi, kita yang paling paling hebat sekali. Kau apa tu kata orang Melayu ni kalau puasanya memang hebat. Puasa memang tak tinggal. Dengan tarawihnya, dengan macam-macam ibadat, dengan bazar Ramadan juga sekali. Tak tinggal. Kalau kita tengok puasa ini ibadat yang tak boleh kita nak lakukan kerana orang lain. Mesti kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau tengok sembahyang, katakan sembahyang, kita boleh kata kita nak melakukan ibadah sembahyang ni kerana kita tengok orang lain tengok kita, kita nak suruh ada orang besar datang, nak suruh orang aku kena pergi ni, nak suruh tengok riak, kita nak suruh kita buat bukan kerana Allah, bukan ikhlas kerana Allah. Haji umpamanya kita katakan, orang suruh jiran kita tengok, oh kita ni sudah pergi haji, orang suruh kita panggil kita haji. Tapi puasa tak boleh. Puasa tak ada siapa yang tahu mencari Allah. Kita seorang-seorang kita, bukan orang yang tahu kita puasa. Itu maknanya dia membezakan ibadah-ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi di dalam kalau kita tengok ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu satu-satunya ayat. Satu-satunya ayat dalam Quran ini yang menyuruh dan mewajibkan kita umat Islam berpuasa. Ada tak agak-agak ayat lain yang suruh kita berpuasa selain daripada ayat itu? Rasa-rasanya ada tak ayat lain dalam Quran itu, dalam 30 juzuk itu ayat lain? Tak ada rasanya, memang tak ada. Satu je ayat itu, itulah ayat yang suruh kita puasa. Dan kalau kita tengok juga ayat, kalau kita nak kita bandingkan puasa ini dengan solat, ayat yang suruh kita solat ada berapa agak-agak? Suruh kita mewajibkan kita ni bersolat. Banyak kan rasanya? Tak kurang daripada 63 ayat yang mewajibkan, yang suruh kita semayang. Aqimus solat wa atuz zakat, aqimus solat, aqimus solat. Tak kurang daripada 63 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam bulan puasa ini Allah nak terojah kita, nak jentik kita sikit, nak tengok mana kewarasan kita sebagai umat Islam yang berpuasa. Dengan satu ayat kita boleh berpuasa, dengan betul-betul puasa, dengan siang malam kita berpuasa, dengan solat tarawih, dengan sunat tarawih, dengan sunat witir dan sebagainya. Tetapi dengan 63 kali ayat semua kita sembahyang, kita buat dek je, kita lantak je, tak sembahyang. Itu fardu. Jadi di mana kewarasan kita sebagai umat Islam yang berpuasa? Oi, kita cerita kat orang, oi, aku puasa tahun ni cukup 30 hari, tak ada tinggal. Dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan bermacam-macam lagi amalan kita buat, itu bulan Ramadan saja. Di manakah amalan-amalan kita yang utama lagi itu solat yang kita abaikan? Kenapa kita abaikan solat? Yang mana kita tahu solat itu amalan yang paling utama, lagi utama daripada puasa, kerana ia yang akan mula-mula dihisap di hari kiamat nanti. Itu kita mayah, kita muasabah diri kita balik, kita tengok di manakah kewarasan kita sebagai orang Islam dengan hanya satu ayat yang suruh kita berpuasa. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguhnya, tak tinggal siang malam, letih, naga. Dan bila dia suruh sembahyang 63 kali dalam Al-Quran, kita mengabaikannya, kita ambil tak indah, kita buat tak indah sahaja. Jadi di manakah kewarasan kita sebagai orang Islam? Jadi marilah kita muasabah diri kita pada malam ini.
Dan bulan Ramadan ni jugalah maknanya ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertamanya kita tengok kita dekat dengan Nuzul Quran. Beberapa hari 17 Ramadan, peristiwa Nuzul Quran ini. Dalam Nuzul Quran ini juga Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Mubayyinat, dan supaya menjadi bayyinat, yang ini menerangkan. Mubayyinat minal huda wal furqan. Furqan inilah membezakan antara hak yang batil. Inilah maknanya nuzul Quran ini. Kalau kita tengok Al-Quran ini, dianya diturunkan daripada langit Allah SWT kepada kita. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ini, kita sekali lagi kita tengok mana kewarasan kita sebagai umat Islam. Di mana Al-Quran ini diturunkan, dan kita tengok banyak lagi benda-benda yang diturunkan daripada langit. Apa benda kan benda yang turun daripada langit selain daripada Al-Quran ini? Hujan ya, air hujan. Sumber untuk kita air hujan. Kalau kita tengok air hujan ini dia turun daripada langit. Kita tengok yang banyak-banyak benda yang turun daripada langit ini benda yang baik-baik, maknanya benda yang manfaat, ada manfaat pada kita. Air hujan sebagai seumpamanya. Air hujan ini kita gunakan secara kita nak basuh, nak mandi dan sebagainya. Kalau tak ada hujan, sebulan tak ada hujan, kemarau ha. Sudah apa kering, tak ada hujan, tak ada air. Ini pertama air hujan. Maksudnya kita manfaat, kita gunakan sungguh-sungguhnya air hujan ini. Yang keduanya, apa lagi rasa-rasa yang daripada langit diturunkan Allah SWT. Cahaya matahari, tidak? Cahaya matahari. Cahaya bulan. Bulan purnama. Cahaya matahari. Kita tengok matahari ini pun ada manfaatnya kepada kita. Banyak vitamin-vitamin yang kita dapat daripada cahaya matahari ini. Kalau matahari ini tidak menjalankan tugasnya, maknanya dia terbit daripada timur barat. Bagaimana? Dia ikut, itulah kerja matahari itu, siang malam dia putar-putar. Kalau katakan matahari itu engkar daripada Allah, dia tak timbul hari itu. Bergelap dia. Sudah bergelap kita. Bagai-bagai penyakit kita dapat, tak ada sinaran matahari ini. Untuk kita jemua kain, untuk apa lagi? Kita gunakan manfaat matahari ini. Jadi kita gunakan sungguh-sungguh. Yang ketiga, apa lagi? Cahaya bulan ya, cahaya bulan. Cahaya bulan ini kita tengok, yalah. Dia yang kajian menentukan cahaya bulan ini, yang menentukan surut pasang laut, air laut itu ada kaitan dengan cahaya bulan. Itu maknanya ada kegunaan, manfaatnya juga. Apa lagi yang rasa-rasa turun ke langit ni? Oksigen ni, oksigen. Oksigen ini memanglah kita di tempat diprosesnya daripada langit turun untuk kita hidup. Sesin menjadi Allah tak minta bayar untuk oksigen. Kalau katakan Allah minta kita cas oksigen kita, berapa agak-agak kena bayar? Dan elektrik kita bayar lagi, air bayar, oksigen pun kena bayar. Ada meter katanya, ada meter oksigen. Seminit kita hidup oksigen tu, di cas. Tapi Allah bagi free oksigen, tak ada kena bayar. Jadi kita tengok barang-barang yang turun daripada langit ini, banyaklah manfaat-manfaat yang kita dapat. Tapi ada satu benda yang turun dari langit, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita tak ambil langsung manfaat daripada Al-Quran ini. Kenapa Allah? Yang kita guna Al-Quran ketika orang nak mati, Yasin. Baca Yasin. Itu je. Buka Al-Quran, Yasin. Lepas tu dah, tutup, simpan. Lepas tu orang mati, buka.